bu, oh kita laut yang arah ini, pantas lah dia kena ini, kena ke arah yang ke luar Indonesia nya Australia. Kalau yang arah yang sana mungkin dia akan lebih tenang. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya pada sehat walafiat serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Jumpa lagi dengan saya Daddy Green. Kali ini saya jalan-jalan di pantai mangrove jembatan api-api. Wow. Tempatnya keren banget teman-teman. Saya kesini bersama adik-adik saya dari Kalimantan, yang mana hari ini jadwal mereka untuk pulang ke Kalimantan. Tetapi pesawatnya jam 2 siang ya, dan sekarang masih pukul 11, masih 3 jam. Saya pikir daripada nunggu 3 jam di bandara nanti jenuh, saya ajak jalan-jalan melihat laut saja. Kebenaran pantai mangrove jembatan api-api ini lokasinya tidak jauh dengan Yogyakarta International Airport ya. Waktu tempuhnya hanya dari bandara ke pantai ini hanya sekitar 10 menit saja. Pantai mangrove jembatan api-api ini adalah salah satu pantai di laut selatan ya, yang mana seperti teman-teman sudah ketahui, seluruh pantai laut selatan ombaknya terkenal ganas ya. Maka di pantai ini dilarang untuk berenang, kita hanya bisa bermain di tepi pantai. Dan di sebelah pantai ini ada pantai Gelagah ya. Pantai Gelagah pun tak kalah indahnya dan sangat dekat dengan Bandara Internasional Airport. Wow, indah banget pantai di sini teman-teman. Ombak besar berkejar-kejaran, tampak jelas terlihat. Apalagi kalau teman-teman kesini sore hari, bisa melihat sunset, matahari turun hingga menyentuh laut. Waduh, keren banget. Untuk tiket masuk ke pantai mangrove jembatan api-api ini terbilang sangat murah teman-teman. Kita hanya dibanderol per orang hanya Rp10.000 saja. Itu pun sudah sekalian dengan masuk wisata mangrove jembatan api-api.
untuk parkir kendaraan dibanderol dengan harga hanya Rp4.000 saja. Wow, murah banget. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan jangan lupa datang ke Pantai Mangrove Jembatan Api-Api biar wisatamu semakin komplit.